Halo teman Suka Jalan, ketemu lagi di channel kami Suka Jalan. Kali ini ada mobil dari Valok teman-teman. Ini yang daftar Prayoga kedatangan tamu, yaitu penggemarnya sendiri atau Valok. Kita lihat saja. Di sini yang daftar Prayoga barusan itu keluar rumah teman-teman bersama Kelvin. Namun tadi sudah diberitahu, nanti kalau Valoknya datang langsung telepon, langsung datang daftar Prayoga. Kedatangan Valov di rumah Davra Prayoga sudah direncanakan teman-teman, karena akan merayakan anniversary atau ulang tahun Valov yang pertama. Halo teman Suka Jalan, ini adalah tamu dari yang Davra Prayoga, baru saja tiba teman-teman. Dan di sini juga banyak sekali teman-teman YouTuber yang standby di rumahnya Davra Prayoga. Kita tunggu teman-teman tamunya keluar mobil. Di sini kita banyak sekali teman-teman YouTuber yang sedang standby di rumah Andakra Prayoga. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, yang malam belum aja. Iya. Tadi ada pesan kalau datang di telepon nanti. Setelah ini. Dari Lumajang, dua orang. Malam dari Lumajang. Malam dari Lumajang teman-teman baru saja tiba. Oh, ini Jember, ini Jember. Lumajang. Masuk. Monggo. Perwakilan Valov dari Lumajang dan Valov dari Jember teman-teman. Baru saja Valov mendaftar Prayoga dari Lumajang dan dari Jember teman-teman. Dua Valov baru saja tiba di rumah mendaftar Prayoga. Setelah ini yang mendaftar Prayoga di telepon karena tadi sudah berpesan, karena sudah tahu, sudah janjian teman-teman dengan warga mendaftar Prayoga. Jadi setelah ini kita tunggu saja mendaftar Prayoga pulang ke rumah. Barusan Valov dari mendaftar Prayoga sudah dipersilakan masuk oleh Mbak Khofitoh teman-teman, ART di rumah mendaftar Prayoga. Dan ramai sekali di depan rumahnya Mendaftar Prayoga teman-teman. Mau pesan Bang Kobiay. Bang Kobiay. Salah YouTube ya. Salah YouTube ya. Master. Master. Pada boy, pada boy lah. Iku ada pak. Salah satu. Eh, Ajis kau gak di. Ini barusan Mbak Hopito baru saja menghubung keluarga dari Andover Prayoga teman-teman. Dan di sini Valok dari Lumajang dan Jember ini disambut oleh Tela satu perwakilan dari YPS teman-teman untuk menemani Valok sambil menunggu keluarga Andover Prayoga teman-teman. Ada temannya di dalam. Soalnya kalau semua IPS masuk ini banyak nanti malah panas, malah bos apa itu? Sumpah. Sempit, sempit, sumpah. Jadinya ini tak suruh perwakilan saja di sana. Tadi saya disuruh mewakilin
anu nemenin, tapi saya nanti nggak bisa ngonten kan. Jadinya saya mending di luar saja. Ini kita nanti kan di luar teman-teman, sama teman-teman semuanya. Pas acaranya tumpengnya datang, nanti ada nasi tumpeng dan ada juga makanan dan minuman. Nah, ini para warga baru saja datang teman-teman untuk menemui Walof Lumajang dan Walof Jember. Baru saja ditelepon oleh Mbak Fafita dan tiba beberapa menit kemudian langsung tiba teman-teman. Nggak mampu kafe gak cukup ya. Ini sih ya. Boleh sih. Masuk terus. Bang. Ada kalau dari Jember. Benar. Cun yang lawang rebus sekalian nih. Lu kosong. Mengadakan acara anu berseru di rumah mereka dan untuk selanjutnya keluaran dari Lumajang dan Jember. Jam kalau aku jam 10. Kalau ini jam 8. Naik apa tadi Mas? Naik ke sini. Naik kereta. Kereta. Ke sini kan ke Jember dulu. Oh, antusan Lumajang kan enggak ada kereta ya? Ada. Tabang alun. Raka. Kalau aku dari Jembernya ini. Oh, barusan tadi naik Grab mas ya? Iya, dari stasiun Rokojampi. Rokojampi? Iya. Soalnya mau turun di Tunggulu takut gak ada Grab di sana. Style ada. Tapi style. Style juga ada. Sempu style ada Grab. Style lebih besar. Kurang tahu. Ini lagi nunggu. Mas Ajis tau sih neng omah katirinnya sepeda kan apa? Jadi terus kan jemput tumpengnya nggak mobil. Sih neng pun uangnya. Oh sih neng pun. Wis beres baru diparani yang ini. Berarti masih belum beres. Iya belum beres. Nunggu orangnya dulu. Nah wis, apa yang ini terlalu asa modul cukup rekamnya ya. Kok pasang acara, mau rekamannya. Mas saya kayak sewenang ya, langsung ketemu langsung Mbak Farah. Iya ya. Itu kan Dimas pernah ketemu sama Mbak. Yang di mana? Di Dira. Dira. Oh, Dira anu. Oh, iya dah. Pecong. Oh. Pernah ketemu Mas juga ke sana? Mas pernah ketemu ini suka jalan? Pernah. Sama saya juga. Di Mas Mahnya juga. Foto. Tapi kami yang tak sadar. Lupa. Tapi lah enggak bisa. Enggak bisa ketemu sama kemarin. Jadi yang demi keamanan, mas. Soalnya kalau dibolehin satu, yang lainnya. Ya, mas kecilnya lah, kok pura-pura lupa. Nyalah kok ngerti. Kak rela, itu wah. Udah kira. Kocok dur, dur. Sampun sudah. Sudah ya yuk biar Mas istirahat dulu kalau datang. Enggak semua ya Mas.